Hai pemirsa Zodiak ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan prediksi zodiak teman-teman untuk tanggal 19 Desember tahun 2019. Seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan prediksi zodiak teman-teman semua, mohon untuk teman-teman support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk klik iklan dan nonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih. Untuk Anda yang kelahiran tanggal 19 Desember, saya ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga Anda selalu sehat selalu dan juga berbahagia. Dan sepertinya Anda adalah sosok orang yang kuat dan penuh dengan kebanggaan. Anda harus bersiap untuk menyambut sesuatu yang besar dalam hidup Anda di umur Anda yang baru ini. Baiklah, pertama-tama saya akan mulai prediksi zodiak dari teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Untuk sahabat Aries, sepertinya hari ini berbagai kesibukan akan melanda Anda. Jika pola makan dan juga waktu istirahat Anda tidak Anda perhatikan, maka bersiaplah Anda jatuh sakit. Untuk prediksi keuangan, sepertinya Anda boleh bernapas lega lantaran pengeluaran harian Anda bisa sedikit ditekan. Dan untuk prediksi asmara, sepertinya cinta lama akan bersemi kembali. Jadi Anda patut bijaksanai hal tersebut. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 16, 39, 30, 73, dan 87. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra, sepertinya hari ini sesuatu yang baik sedang menanti Anda di depan Anda ya. Sepertinya terus berusaha dan bersyukur adalah dua hal yang wajib Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Untuk prediksi keuangan, sepertinya ada usaha, pasti ada hasil untuk sahabat Libra. Dan untuk sahabat Libra, prediksi asmara, sepertinya Anda sudah bosan melajang ya, khususnya untuk Libra yang single. Sepertinya Anda ingin menemukan tambatan hati, ya segeralah teruskan taktik dan strategi Anda. Untuk nomor keberuntungan yaitu 42, 62, 57, 32, dan 84. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Taurus. Untuk sahabat Taurus, sepertinya hari ini yang sudah berlalu tak perlu lagi untuk terus dipikirkan. Jadi cobalah untuk bisa lebih santai dengan keadaan Anda sekarang. Biarkan semuanya mengalir apa adanya ya sahabat Taurus. Untuk prediksi keuangan, sepertinya Anda perlu hindari gaya hidup hedonisme. Untuk prediksi asmara, sepertinya hubungan cinta dengan pasangan sedikit meredup. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 54, 6, 31, 7, dan 29. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk sahabat Scorpio, sepertinya jangan selalu memikirkan kegagalan. Semakin Anda memikirkannya, semakin kegagalan itu menghampiri Anda. Jadi kegagalan ya di masa lalu itu tidak semestinya menghentikan langkah atau niat Anda yang ada saat ini. Untuk prediksi keuangan Anda, sahabat Scorpio, sepertinya pikirkan kembali niat Anda jika ingin terjun ke dalam dunia saham. Khususnya buat Scorpio yang ingin memulai investasi di dunia saham. Dan untuk prediksi asmara Anda, sepertinya semakin membaik dan semakin mesra. Untuk nomor keberuntungan yaitu 28, 78, 22, 31, dan 92. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Untuk sahabat Gemini, sepertinya hindari konfrontasi dengan orang lain. Selain bisa membuat Anda stres, kesehatan Anda juga akan terganggu. Jika ada orang lain yang mencoba mengganggu Anda,
abaikan saja dia ya dan semua sikapnya. Untuk prediksi keuangan Anda sepertinya berjalan teratur dan cukup baik hari ini. Dan untuk prediksi asmara adalah ini adalah saat yang cukup tepat untuk memperkuat cinta Anda dengan pasangan Anda. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 18, 71, 55, 16, dan 74. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, cukup lepaskan beban yang saat ini berada di pundak Anda dengan selalu berpikir positif. Orang lain boleh saja mengecewakan Anda, tapi pikiran yang jernih harus tetap ada dalam diri Anda. Untuk prediksi keuangan, sepertinya tahan setiap keinginan yang sia-sia dari diri Anda. Untuk prediksi asmara adalah agar hubungan cinta tetap berjalan baik, jangan abaikan yang namanya komunikasi. Untuk prediksi nomor keberuntungan yaitu 24, 13, 5, 90, dan 72. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya. Untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Cancer. Untuk sahabat Cancer, jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus bekerja keras dengan tenang. Selesaikan pekerjaan Anda sebaik mungkin dan cobalah tahan segala keluhan yang ingin Anda utarakan. Dan untuk prediksi keuangan, sepertinya Anda saat ini jangan terlalu boros dulu. Untuk prediksi asmara, sepertinya ada rasa bosan yang membuat Anda dan pasangan Anda memerlukan waktu untuk sendiri sementara waktu. Untuk nomor keberuntungan yaitu 6, 58, 63, 94, dan 71. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, jangan menjalani suatu hal yang hanya berdasarkan kesenangan semu belaka. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya semakin banyak koneksi yang Anda bangun dengan mitra kerja hari ini, maka akan semakin baik peningkatan karir Anda ke depan. Hal ini tentu saja akan berimbas pada kondisi finansial Anda. Dan sebenarnya Anda sudah punya modal untuk itu. Tinggal hari ini kembangkan lagi supaya potensi Anda bisa menjadi lebih maksimal. Untuk prediksi asmara yaitu Anda mungkin bisa membangun kepercayaan pada pasangan adalah modal awal untuk menciptakan sebuah hubungan asmara yang kuat dan kokoh yang bisa Anda miliki. Untuk nomor keberuntungan yaitu 29, 84, 12, 13, dan 95. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Leo. Untuk sahabat Leo, sepertinya hari ini Anda semakin mantap dengan tujuan yang ingin Anda capai bersama dengan seseorang. Untuk prediksi keuangan Anda, sepertinya Anda mulai memikirkan peluang untuk membuka usaha bersama teman dan kerabat terdekat. Untuk prediksi asmara, sepertinya Anda jangan terlalu manja pada pasangan. Setidaknya tunjukkanlah sisi kemandirian Anda. Untuk nomor keberuntungan yaitu 4, 15, 26, 98, dan 8. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Aquarius. Untuk sahabat Aquarius, sepertinya sekarang adalah saatnya Anda kembali memikirkan hal-hal apa saja yang sudah Anda berikan untuk sesama. Untuk prediksi keuangan, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Anda. Dan untuk prediksi asmara, sepertinya niatnya sih ingin menyatakan cinta pada gebetan, khususnya Aquarius yang single dan sudah menemukan pasangan, ya. Tapi rasa gugup itu sepertinya atau setidaknya nyatanya itu belum hilang betul dari diri Anda. Atau setidaknya Anda perlu memantapkan hati supaya sifat itu bisa sedikit berkurang. Untuk nomor keberuntungan yaitu 10, 87, 54, 77, dan 38.
Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo. Untuk sahabat Virgo, sepertinya dalam memandang setiap masalah, Anda perlu pikiran yang terbuka serta bebas dari intervensi orang lain. Setiap keputusan yang Anda ambil akan selalu menuntut konsekuensi-konsekuensi yang ada. Dan untuk prediksi keuangan, sepertinya Anda perlu siap untuk meraup keuntungan yang tidak terduga. Untuk prediksi asmara, sepertinya si dia akan menuntut perhatian lebih dari Anda. Untuk nomor keberuntungan Anda adalah 64, 16, 31, 50, dan 90. Next, kita lanjutkan ke zodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Untuk sahabat Pisces, sepertinya jangan mengeluh. Segala sesuatu akan terasa lebih ringan jika dijalani dengan riang hati. Untuk prediksi keuangan, sepertinya jangan memutuskan untuk meminjam uang jika Anda tidak yakin dapat melunasinya kelak. Untuk prediksi asmara, sepertinya Anda perlu utarakan perasaan Anda kepada gebetan atau calon pasangan sebelum ia diambil orang. Untuk prediksi keberuntungan, yaitu 95, 26, 91, 34, dan 94. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 zodiak yang saya sudah bacakan untuk hari ini, tanggal 19 Desember tahun 2019. Semoga berkenan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe, dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar. Saya jangan lupa juga untuk klik iklan dan nonton iklannya sampai selesai ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.